alat yang dapat merubah DC menjadi AC. Tes. Jadi cara penggunaannya sama, kita buka dosnya. Di sini dua punya, ada dua penjepit. Yang satu plus ini minus. Jadi caranya, ini ada lampu, dia connect menandakan lampu menyala. Oke. Ini tidak akan membuat kita kesetrum, hanya kaget saja. Jadi kita hanya tinggal mengambil bahan yang menggunakan colokan seperti kipas ini. Ini dia menggunakan colokan. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam. Ya. Oke. Dia sudah menandakan lampu menyala. Berarti sudah connect. Jadi kita gitu. Dia akan berputar. Nah, inilah hasil dari DC menjadi AC. Jadi silakan order sebelum kehabisan. Ya, thank you.